Sebuah tebing di luang Nyawe, di tepi jalan pagar alam Tanjung Sakti, Dusun Gunung Agung Pau, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, diterjang longsor. Akibatnya, mata air yang berada di bawah tebing tertimbun tanah. Lurah Agung Lawangan, Dadi Sastrawan SE mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu siang 26 April 2020, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Adapun penyebabnya adalah karena intensitas hujan yang tinggi. Peristiwa ini telah dilaporkan kepada pihak kecamatan untuk diteruskan kepada BPBD, kata Dadi yang meninjau lokasi longsor pada hari Senin 27 April 2020. Mamang Agauka, Pagar Alam Pos Channel. Lurah, kapan kejadian longsor ini terjadi, Pak? Sore kemarin. Sekitar jam berapa, Pak? Sekitar hujan deras kemarin. Jam 4. Itu penyebabnya apa, perkiraan, Pak? Penyebab longsor ini? Karena air terlalu tinggi dari atas sumber, Pak. Untuk dilanjutnya gimana, Pak Lurah? Ini kami laporkan dulu ke kantor camat, sudah itu ke kanal bencana.